saya mengerti apa yang Bapak rasakan. Seorang ayah pasti mempunyai keinginan anaknya bisa bertumbuh dengan normal seperti anak pada umumnya. Saya doakan semua bisnis yang Bapak kerjakan saat ini terus dilanjuti. Amin. Hutang-hutang bisa dibayar. Amin. Yang terutama adalah hubungan Bapak dengan saudara jangan sampai terjadi masalah besar ya Pak. Karena saudara akan menemani kita sampai kita tua. Ajudan! Hop. Bapak, anak Bapak yang sakit umur berapa tadi? 7 tahun. Kapan harus bawa ke dokter? Mungkin kalau ada biaya. Kalau nggak ada, anak itu tidak akan dibawa ke dokter. Puskesmas. Puskesmas. Bapak yakin dengan cara membawa anak ke puskesmas, Mat? Insya Allah. Bapak Jumanto, yang terpenting itu Bapak fokus aja untuk keperluan anak. Percayakan sama istri dan yang maha kuasa supaya kemudahan-kemudahan yang Bapak akan raih ini lebih mudah lagi untuk digapai ya. Oh, saya pakai dulu tempatnya ya, tidak apa-apa ya. Saya pakai dulu tempatnya sebentar. Ya, nggak sampai 5 menit, terima kasih banyak. Baik, Bapak Jumanto, saya ucapkan selamat. Bapak berhak mendapatkan rezeki sebesar 12 juta rupiah untuk Bapak habiskan. Terima kasih. Oh ya, mari sini sini. Sini Bu. Ini benar orang tuanya. Betul. Oh. Iya, tidak apa-apa. Bapak di sini ya. Terima kasih ya, Om ya. Sama-sama, Ibu. Sayang ayah itu sakit kayak gitu. Dan untuk nyembuhin anaknya ya, Om. Iya, kita semua mendoakan yang terbaik kepada keluarga Bapak Jumanto. Cucu Ibu akan segera sembuh. Ibu harus percaya itu ya. Ya. Sama-sama. Ini Bapak, di tangan Bapak saat ini ada uang sejumlah 12 juta rupiah, tapi Bapak harus habiskan dalam jangka waktu hanya 33 menit saja, Pak. Waktunya habis dan uangnya masih tersisa, sisanya akan saya ambil. Ingat, kebutuhan ibunya baru datang dari Solo, istrinya, anaknya, untuk keperluan dagang ya, Pak. Apakah Bapak sudah paham? Baik. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3, Bapak, saya belanja. Bapak mau ke rumah dulu nggak, Pak? Permisi Bu, mau pamit dulu sama istrinya ya. Aduh, duduk. Ibu, bapaknya dapat rezeki Bu, 12 juta rupiah Bu dari Mang Kaget. Doain ya Bu. Ini doa dari anak dan istri Bapak, Pak. Bapak buruan Pak. Bapak. Yang gedean dikit. Ya udah. Flashnya dong, masih lampu flash. Mbak, ayo cepetan. Buruan Mbak, buruan, ini garansi berapa lama nih? 5 tahun ya. Oke, ini bonus saya pegang ya. Pak. Ini uangnya, pas ya, mau kemana? Makasih ya. Cici, makasih semuanya. Yuk lari. Bapak, kita beli apa lagi Pak? Kasur. Pak, beras. Ini agen-agen beras nih Pak. Pak, beli beras Pak. Ya Pak, yang mana Pak? Yang kualitasnya paling terbaik dah. Yang empuk ya Pak, sini Pak. Nih Pak. Pandan wangi bukan? Bukan, pandan wangi itu. Tapi ini sekarungnya berapa? Sekarungnya ini 510. 500 ya? Mau beli banyak? Ya. Ayo 20 dong, beli lagi. Mau beli berapa karung? 4. 5 aja. 5 ya. 5. 4 atau 5? 5. 5 ya udah. Mana ambil barangnya? 5. Pak. Ayo kita angkat Pak berdua, Pak. Kira-kira. Eh, Pak, bonnya mana? Bonnya. Terus kita terus ini. Bonnya mana, Pak? Bonnya, Pak. Beli 5. Gitu mereknya tuh ya. Kalau ini kita enggak, kita ada apa kok, ada ini cerita dulu.
sama ya. Mana? Mana? Orang sama aja kok. Hitung dulu, hitung dulu, hitung. Taruh 15 kurang 100. Emang berapa? Enggak, Pak. Kasih, Ji. Kemahalan. Awas, awas, hati-hati. Kita beli apa lagi nih? Beli apa lagi? Tuh, emas, emas. Emas ya. Tapi bahaya tetap lari terus.
depan. Dari buruan Pak. Buruan 5. Ini aja. Enggak ada dusnya. Sama bonus itu. Kita enggak bonus cek. Buruan. Yang mana? Bonus antena ya. Bonus antena boleh enggak? Buat. Ya, apa lagi? Enggak fail udah. Udah. Totalnya berapa tulis yang benar? Ayo buruan waktunya. Cek. Tentang beli apa lagi Pak? Ini nggak mau serikat udah ada. Beli apa mau beli apa lagi? Tambah serikat. Pilih. Ini berapa harganya? 3,5. Udah ini aja ini juga. Hah? 275. 300 aja. Berapa 300? Pilih 300. Permisi ada permisi. Ya. Oh waktunya tinggal. 12. 11. 10. 9. 8. 7. Udah beli semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Iya Ibu. Sama-sama ya. Bapak sering saya ya. Ini yang mau berobatnya siapa Pak? Saya. Bapak sendiri dari rumah tadi? Rekru ya. Oh dari rekru uang kaget yang bawa ya. Apa gimana Pak? Perasaannya mungkin ada yang bisa diceritakan ke saya. Saya senang sekali karena dari bantu sama uang kaget saya bisa dibanyak untuk keperluan sehari-hari. Uangnya sisa berapa? Berapa jumlahnya ya? Saya hitung 56.500. Ajudan. Bapak ada beli emas ya? Bapak ada beli apa itu? Berapa gram, berapa karat? 22. 22 karat. Garamnya, gramnya berapa? 7. Buat siapa Bapak beli? Istri. Ini ada cincinnya berapa gram, berapa karat? Itu... Berapa ya? Bapak bisa kelihatan? Dibantu. Siap belum? Kalau nanti setelah ini keadaan Bapak jadi orang yang lebih maju lagi. Ya, sekarang kita bahas barang-barang apa saja yang Bapak sudah beli. Mari. Ini lemari es. TV. Beras. Berasnya 3 karung. Ya, susu buat anak. Kopi, susu untuk anak. Sembako. Gula. Hah? Gula. Gula. Gula, kopi, apa sih? Sini semua ya. Ini juga sama, sabun mandi, sabun cuci. Untuk keperluan gerobaknya nggak ada yang dibeli, Pak, saya lihat. Kenapa? Timbangan beli, Mister. Kenapa, ya? Timbangan. Oh, timbangan beli. Sudah beli obat-obatan buat anak? Buat istri ada? Buat ibu ada? Kenapa buat orang-orang yang paling Bapak cintai, kenapa tidak diadakan? Itu nggak ada yang dibelikan seperti mungkin hijab atau baju. Lebih pentingin yang mana, kacamata atau buat susu berobat anak? Susu anak? Tidak perlu khawatir, uangnya saya tambahkan 1.650.000 untuk beli kacamata dan membawa anaknya untuk berobat, Pak. Salam diterima. Sama-sama ibu. Ya. Besok anaknya segera dibawa ke puskesmas. Punya BPJS kan di rumah? Belum ada. Segera dibikin ya Pak. Yang ini Bapak bisa pakai untuk membeli kacamata yang baru. Diperiksakan matanya. Sisihkan juga buat
anaknya berobat atau enggak dipakai untuk beli susu sang anak. Kalau gitu saya pamit Pak, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Ya. Jangan sampai lupa ya, apa yang saya katakan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Untuk pemirsa GTV dimanapun Anda berada, kita bisa belajar dari kehidupan Bapak Jimanto. Beliau seorang ayah yang menjalani kehidupannya dengan tata cara yang baik. Sedikit demi sedikit membayar hutang, menyisihkan dana untuk membawa anaknya berobat, dan menjaga tali silaturahmi kepada kedua saudara kandungnya. Dari peristiwa ini kita bisa tarik kesimpulan, barang siapa yang menjaga tali persaudaraan akan diperluas rezekinya, akan diperpanjang umurnya, dan bersikaplah positif pada semua ini. Saya Misa Mani, saya akan berjalan kemana arah matanya mengarahkan saya, dan saya berharap arah matanya tersebut bisa mengarahkan saya untuk bisa menebar kebaikan dan berbagi kepada keluarga yang membutuhkan. Siapa tahu, itu buat Anda.